Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruk menunaikan janji yang kemarin untuk menghitung dan melihat apakah telur ular air ini menetas semua, karena kemarin ada yang sudah sobek tapi masih belum keluar dari cangkangnya dan masih mengintip. Untuk video yang kemarin bisa dicek di sini. Ini dia. Apakah sudah ada yang menetas kembali atau keluar dari cangkangnya? Kita cek sama-sama. Ini yang keluar dari cangkang kemarin. Sambil nonton videonya, klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baru nggak naruh inkubator di dalam wadah sini, baru naruhnya di tempat biasa aja. Ya, ini apa namanya, kontainer box ini baru gunakan hanya agar mencegah ular ini nggak anak-anak ular ini nggak kabur kemana-mana. Jadi kalau dia keluar dari inkub ini, nah, dia akan hanya ada di dalam kontainer box ini. Wow, banyak yang sudah keluar lagi. Oke, kita cek. Banyak. Ini kita keluarkan dulu. Baby ular macan air atau water tiger atau Pholi melanzontus. Ini ya, masih sama, ada yang motif totol. Ada yang motifnya totol-totol, ada juga yang motifnya garis. Ini keluarkan satu persatu, nanti kita hitung, kita sesuaikan dengan jumlah cangkang yang ada untuk membuktikan, untuk melihat apakah menetas semua atau tidak. Oke, kita ambil satu-satu dulu cangkangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebelas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 butir telur menetas semuanya. 48 butir telur menetas semuanya, sekitar 56 sampai 57 hari menetas, 100% menetas semuanya.
Oke. Bisa dibayangkan ini untuk keseimbangan ekosistem di alam. Nah, kita keluarkan semuanya. Nah. Wih. Ya, keren. Nah, dia langsung sembunyi. Sembunyi. Instingnya langsung mencari tempat persembunyian. Jadi ini tidak sampai 1 bulan masa inkubasi, tidak sampai 2 bulan masa inkubasi, sorry. Untuk yang tahun kemarin itu pas 30 hari atau 1 bulan sudah menetas. Sama Faruk juga enggak menambahkan penghangat suhu, hanya menggunakan suhu ruang. Ada perbedaan dengan tahun ini. Tetasan tahun ini sekitar 56 hingga 57 hari baru menetas. Yang tahun kemarin 30 hari sudah menetas. Sama menetas semuanya 100%. Keren. Banyak babynya. Tinggal, masih ada. Oke, ini sudah tidak ada lagi. Nah, jadi ular ini hidupnya ada di tengah perairan, di persawahan, di area sungai-sungai dangkal dengan aliran yang tidak begitu deras. Makanannya ikan, katak-katak sawah. Keren betul. Oke, setelah ini baby ular ini kita kembalikan, kita rilis ke alam. Banyak betul nih, bayangkan ada 48 ekor. Oke. Sementara sekian dulu video dari Faruk. Semoga video-video yang ada di channel ini bermanfaat dan semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.